putaran kedua Liga 1 PSM Makassar bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie atau GBH Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Itu berdasarkan hasil penilaian tim Risk Assessment pengamanan Stadion Mabes Polri pada Rabu 28 Desember 2022 siang. Hasil audit diserahkan kepada penanggung jawab terkait penyelenggaraan pertandingan putaran kedua Liga 1 Indonesia. Kadis Porapar Parepare, Amarun Agung Hamka mengatakan, Stadion Gelora B.J. Habibie mendapatkan poin penilaian 74. Ada 4 kategori penilaian Mabes Polri, yaitu kurang, cukup baik, dan sangat baik. Alhamdulillah, Mabes Polri menilai stadion dapat nilai 74,20 dengan kategori baik, katanya. Dengan poin ini, PSM Makassar memastikan diri akan bermain di Stadion GBH Parepare di putaran kedua Liga 1. Dari audit tersebut juga ada catatan kecil terkait pembenahan stadion. Pihak Pemkot Parepare siap menindaklanjuti catatan tersebut.